Nah, di video kali ini aku akan goreng telur sama tomat. Ini sebelumnya aku kocok-kocok dulu. Ini udah yang kocok ya, Mbak ya. Nah, ini tadi aku kasih ini lada putih. Ini 4 4 4 apa? 4 telur. Setiap 2 telur aku kasih kecap asin 1 sendok. Jadi perbandingannya 2 telur ini 1 sendok. Jadi ini aku kasih 2 sendok karena ini 4. Terus bumbunya cuman bawang bombay sama kecap manis. Kecap manis. Masya Allah, kecap manis. Ini bukan kecap manis, ini tomato sauce. Ngawur aja ya ngomong. Nah, pertama aku goreng bawang bombay. Bawang bumbunya udah, terus aku masukin tomat digoreng sekalian. Aku kasih air, aku kasih kecap, saus tomat, nah rebus. Sampai dia mendidih. Ini udah empuk ya, Mbak ya. Aku kasih ini pada kancingnya. Sedikit kecap tomatnya. Nah, aku ambil apa? Aku kasih sedikit kecap asin, sedikit aja. Daripada kasih garam. Nah, ini aku bikin sausnya dulu, soalnya nanti telurnya kalau aku goreng sekarang telurnya atos. Jadi saat aku makan aja ini aku goreng telurnya. Ini aku pisahin dulu, nanti habis digoreng tinggal ngelangin di telurnya. Setelah ini aku pindahkan ke konter dulu untuk masak yang lainnya. Biasanya sih aku kasih sedikit lemon, tapi hari ini nggak ada lemon.
Jadi cuma ini cuma tomat sama saus tomat. Terus nanti tinggal goreng telurnya. Sekarang aku mau goreng telur. Ini tadi udah panas. Kalau goreng telur minyaknya agak banyak dikit. Ambil sedikit nanti kalau kebanyakan kena marah. Udah jangan matang-matang. Nggak usah lama-lama ya. Ini nggak usah dikasih bumbu, cuman saus tomat sama tomat gitu aja. Soalnya saus tomat ini udah manis, jadi nggak usah dikasih apa-apa, gula, garam nggak usah. Cuman tadi tak kasih sedikit kecap asin. Gini, nah ini pas buat buat makan, udah mateng.